Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan kampus terapung pertama di Kalimantan Selatan. Terakreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kami berdiri sejak tahun 2016 dan memiliki visi menjadi Fakultas Psikologi yang terkemuka, unggul dalam menyelenggarakan pendidikan psikologi, berorientasi pada kesehatan mental masyarakat yang profesional, berkarakter Islam, berkemajuan di Kalimantan tahun 2025. Visi yang kami sampaikan tadi tentunya dapat terwujud apabila kami melakukan sinergi dan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi, baik pemerintahan maupun lembaga swasta yang ada di Kalimantan Selatan. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin difasilitasi dengan 2 buah asrama, sehingga memudahkan mahasiswa untuk ke kampus dengan jarak yang dekat dan aman. Selain proses belajar mengajar di kelas, mahasiswa mudah mendapatkan referensi dari perpustakaan yang berakreditas A. Mahasiswa dapat menghabiskan waktu istirahatnya di kafetaria. Setelah itu, mahasiswa dapat menunaikan ibadah di Masjid Ulul Albab. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan satu-satunya fakultas psikologi yang mempunyai laboratorium terlengkap di Provinsi Kalimantan Selatan. Laboratorium Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berdiri sejak tahun 2016. Laboratorium Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan sarana akademik yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa psikologi dalam bidang praktikum. Selain itu, Laboratorium Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga berkontribusi aktif dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, Laboratorium Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan laboratorium terlengkap yang ada di Kalimantan Selatan. Pusat Layanan Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin atau yang lebih dikenal sebagai PLP didirikan pada tahun 2017 yang merupakan wadah bagi sivitas akademika di Fakultas Psikologi untuk memberikan pelayanan psikologi baik kepada pihak internal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ataupun kepada pihak eksternal yang berada di luar Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun pelayanan yang diberikan adalah berupa konseling, kemudian ada assessment center, ada pemeriksaan psikologis, outbound maupun pelatihan serta pemberian pengembangan lainnya yang bertujuan untuk pemeriksaan psikologis. Program studi S1 Psikologi adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pendidikan psikologi di program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berfokus pada kesehatan mental masyarakat. Misi kami adalah melaksanakan proses pendidikan, pengajaran, pengabdian, serta penelitian yang berorientasi pada peningkatan kesehatan mental pada masyarakat. Adapun proses pendidikan di program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dapat ditempuh selama 8 semester.
kegiatan akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi dapat meningkatkan skill di organisasi mahasiswa. Di antaranya, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Putra-Putri Psikologi, serta beberapa kegiatan yang meningkatkan minat dan bakat mahasiswa psikologi. Mahasiswa Fakultas Psikologi selain unggul di bidang akademik, juga unggul di bidang prestasi mahasiswa di internal kampus maupun di eksternal kampus. Terima kasih dari dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini penggunaan Big Book Storytelling untuk peningkatan literasi anak usia dini. Produk hasil pengabdian masyarakat ini telah kami implementasikan dalam pembelajaran sehari-hari dan peningkatan kompetensi guru di Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansyar. Saya lulusan dari S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selama saya berkuliah, saya dinobatkan sebagai putra kampus terfavorit Kalimantan Selatan tahun 2022. Selain itu, saya juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Dan juga selama saya berkuliah, saya dinobatkan sebagai presidium nasional tingkat zona 2 Kalimantan Indonesia. Selain di akademik, saya juga mendapatkan penghargaan di non-akademik, seperti saya mengikuti kegiatan organisasi dan saya diberikan amanah dan kesempatan selama saya berkuliah di Fakultas Psikologi sebagai gubernur Fakultas Psikologi termuda di tahun 2019. Dan juga saya mendapatkan amanah untuk menjadi presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2022-2023. Pengalaman dan kesempatan yang saya dapatkan selama saya berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, saya rasakan setelah saya kembali terjun ke masyarakat. Dan saya sekarang alhamdulillah bekerja di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kota Baru sebagai tenaga psikolog. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan dalam upaya mencegah dan menurunkan stunting di Kota Banjarmasin. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, termasuk stakeholder eksternal kami yaitu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dalam hal ini Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Kami berharap kerjasama ini semakin ditingkatkan sehingga target-target kita, target pemerintah pusat, target pemerintah provinsi, dan target pemerintah Kota Banjarmasin untuk mencegah stunting akan semakin maksimal kita capai. Kami dari Lapas Perempuan Kelas 2 Martapura telah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dalam hal ini, kegiatan dilakukan kerjasama ini dalam bentuk pembinaan kepribadian kepada warga binaan kami. Di sini kami sangat terbantu dan berterima kasih sekali karena hal ini akan membuat warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bersemangat dalam menjalankan kehidupan selama menjalankan masa pidana di Lapas Perempuan Kelas 2 Martapura. Terima kasih, kedepannya semoga kegiatan akan terus berlanjut dan akan membantu pada warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2 Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Maju Perkasa Indonesia, kami sudah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam hal penelitian, pemagangan, dan juga dalam hal peningkatan dan training karyawan. Dalam hal ini, kami sangat puas dengan kerjasama yang ada selama ini. Kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, khususnya Fakultas Psikologi. Dan juga kami berharap dalam waktu ke depan, di masa depan, yang akan datang akan ada lebih banyak kegiatan dan kerjasama yang terjalin dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin khususnya Fakultas Psikologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan. Saya adalah Head of Department
personal development ya, yang dibawahi oleh Global Islamic Boarding School, di mana saat ini sudah sekian tahun namanya GIPS melalui personal development itu mempunyai kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yaitu Fakultas Psikologi, bekerjasama dengan Global Islamic Boarding School untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang tentunya merupakan adalah kegiatan yang berhubungan dengan psikologi dan counseling. Dan sejauh ini testimoni yang bisa saya berikan adalah bahwa adanya kerjasama ini sangat membantu ya Bapak Ibu, sangat membantu, dan juga kehadiran siswa UMB di sekolah kami itu sangat diperlukan sebenarnya ya, sangat diperlukan baik untuk kepentingan manajemen dan juga siswa. Mungkin untuk kedepannya saya berharap bahwa kerjasama ini dapat terjalin lebih erat, dan juga kuantitas mahasiswa yang dikerahkan ke GIPS itu lebih banyak mungkin ya, dan juga semoga Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, terkhusus Fakultas Psikologi, selalu jaya, selalu meningkat lebih baik dari hari ke hari. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Psikologi atau Fakultas Psikologi pada saat STIKES mau meningkatkan status menjadi universitas, maka prodi unggulan di luar yang prodi eksak adalah prodi psikologi. Karena memang waktu itu kita melihat bahwa kebutuhan untuk membuka prodi atau fakultas psikologi ini sungguh sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita saat ini banyak yang mengalami stres atau semacam keresahan yang memerlukan tenaga-tenaga psikolog untuk bisa mendampingi mereka. Karena itu maka prodi non eksak di Universitas Muhammadiyah yang kita unggulkan waktu itu adalah prodi psikologi. Dan hingga saat ini alhamdulillah prodi ini sangat berkembang dengan baik. Kemudian tentu saja tetap selalu membenahi berbagai macam kekurangan untuk meningkatkan kualitas daripada lulusannya nanti. Karena itu maka di dalam proses pembelajaran seluruh mahasiswa diminta untuk melakukan praktek yang berkenaan dengan psikologi. Itulah maka kami menganjurkan kepada calon-calon mahasiswa yang berminat untuk menangani masalah-masalah psikologi ini prospek ke depan sungguh sangat mencerahkan. Karena itu maka mudah-mudahan prodi ini juga bisa nanti membuka prodi S2 psikologi, sehingga kita memiliki psikolog-psikolog ya yang bisa diandalkan di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.